Ya pemirsa, tak hanya di Mojokerto, kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api yang diduga berasal dari kebocoran tabung gas mengakibatkan belasan rumah ludes terbakar. Kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di RT 01 RW 02 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kondisi permukiman yang padat ditambah dengan material bangunan yang mudah terbakar mengakibatkan kobaran api begitu cepat merambat ke rumah dan ruko lain di sekitarnya. Akses jalan ke titik api yang sulit ditembus serta jauhnya sumber air membuat upaya pemadaman sempat terkendala. Untuk mencegah dampak kebakaran yang semakin meluas, sejumlah warga coba bantu memadamkan dengan cara manual. Menurut penuturan warga, dugaan sementara api berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu rumah warga yang kemudian membakar seisi rumah. Total belasan bangunan rumah warga jadi korban kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sonsanjaya, iNews melaporkan.